engkau bahwa perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya, walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad